rekan-rekan sekalian, banyak juga yang bertanya, kenapa itu sekarang Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Beda sekali temanya sama yang dulu-dulu. Seperti terus saya bilang sudah bagus itu dikasih tema. Iya kan? Iya kan? Itu sama dengan Bupati Sidrap dulu itu sudah bagus kalau saya kasih janji. Yang lain saja janji saya belum kasih gitu. Itu aja kok repot. Kira-kira begitulah. Ya, saya juga tidak tahu itu yang sarankan itu SDM itu. Tapi saya berpikir ya inilah yang paling memang kita harus kerjakan ke depan gitu. Iya kan? Kita kerjakan, faktanya rekan-rekan memang masyarakat sangat berharap bantuan ini datang dari Polri. Itu sejarah dan memang faktanya seperti itu. Program kita ke depan yang membagi beras itu juga bukan program saya ini apel pecahan beling aja. Kalau ujung-ujungnya belatung nangka lah, karena saya menjabarkan saja perintahnya presiden, ya saya laksanakan saja. Saya tunduk dan taat seperti bahasa beliau tadi, jadilah abdi negara yang rastra sewa kotama, seperti itu. Saya juga terima kasih itu karena yang konsep itu Pak Wakapolri itu. Saya kan agak-agak goblok jadi Kapolri, cuman Kapolri aja goblok, biarpun saya goblok aja Kapolri gitu, gimana kalau saya pintar gitu ya kan. Nah itu